catch 'em all. Oke, guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Bioskop Simulator. Ya, hari ini kita coba lanjutin lagi misi-misi dari para warga di game Bioskop Simulator ini. Ini jalan nggak sih mikrofonnya? Jalan ya. So, di sini kita udah bisa lihat belakang ada karyawan baru yaitu si Taruka, tukang kopi, guys. Ya, so langsung aja kita mainkan. Karena banyak banget yang belum gue selesain, ada si Burger Nagora, minuman Milas, itu kan ya, minuman Milas, terus Dilan, terus Ogatz juga belum, itu Ogatz yang susah sih, Ogatz yang harus mengusir graffiti 5, coy ya. Dan selamat datang di dalam game Bioskop Simulator. Nah, misinya gue harus ke Nagora, guys ya. Ini karyawan gue, lihat tuh, nyantai banget, nyantai gitu guys ya, nggak bisa nih. Kalau nyatanya begini berarti ada yang salah, bro. Staff. Ini kita gaji. Juga kita gaji terus. Nice. Terus tebir. Tebir kok nyantai kemana ya? Padahal gua mau lihat dulu, cowok. Tebir nih. Tinggal karyawan gua juga tinggal 3 lagi ya. Milas, Nagora sama Ogatz. Semoga aja hari ini bisa menyelesaikan 3 karyawan tersebut. Dan duit gua kenapa jadi 83.000 ya? Langsung rame, cowok. Buset, oh, ini siapa, cok? Bang bikin krim kah? Kayaknya sih gue baru nyadar loh. Padahal kan di misi dari si rumah hantu ada dia ya. Itu gue baru nyadar ya. Oke lah, kita bicara sama Nagora. Tapi ini karena banyak orang, gue harus muter-muter sana-sini, cok. Halo bos, gimana burgernya? Udah jadi? Burger terenak di dunia, siap untuk disantap. Silakan dicoba. Makan burger Nagora, gimana caranya, cok? Oh ini, makan. Oke, udah nih, gua udah makan nih. Gimana rasanya? Enak kan? Enak sih. Saya memang chef paling hebat. Nah, Dikau harus merekrutku sebagai chef di bioskop. Saya yakinkan Dikau, ribuan orang pasti akan datang meminta tanda tangan. Maksud saya menonton bioskop Dikau. Berikan saya 5.000 dan chef terbaik di dunia akan bekerja dengan Dikau. Gaskin gak sih? 5.000 cowo, mayan cowo. 5.000 Nagora. Ini yang saya bicarakan. Tapi sebenarnya saya memerlukan kasur. Saya menjualnya untuk melunasi hutang. Hehehe. Kasur cowo, kasur. Ya kemarin gue udah jual kasur, gue udah kasih gue ke si Bang Beacon cowo. Kita beli lagi aja lah, murahin dah. Sebenernya gue punya satu lagi cowo di kasur guys ya. Cuman ya kalau misalnya gue kasih ke dia, gue gak bisa tidur, bejir. Kayak pula kasurnya beda. Empuk sekali kasur ini. Oh iyalah, saya juga memerlukan seragam. Seragam saya tidak mahal, 2.000 saja. Buset, 7.000 total ya dia minta ya. 7.750. Seragam chef kesayangan saya akhirnya kembali. Saya sudah siap bekerja, sampai bertemu besok ya. Dapat karyawan lagi sih. Oke, ciki itu ya guys ya. Oke, kita ke halte dulu kan di sini. Halte dulu sih. Gua mau milas dulu, guys. Gua mau mendapatkan karyawan dulu ya sebelum ntar kita share quest yang lain gitu loh. Karena ini kayak milas set gua ya. Si milas juga enggak terlalu susah sih. Wop, kita bermain lagi nih. Woi, udah beda hari. Bayar lagi lu. Hei, jangan ganggu dia. Dih, siapa lu? Jangan sok-sokan ngelarang gue. Sini lu gue hajar. Oke, kita berantem lagi, cok. Kok belum isi darah, tapi udah, oh udah. Kok udah gue tiba-tiba penuh ya? Oh, gue makan burger Nagora, bejir, langsung penuh. Gue lupa tadi burger Nagora, sebelum makan burger, darah gue berapa? Gue lupa lihat, cok. Aduh, sakit. Awas lu ya, gue bilangin mak gue lu. Bilangin ke mama, cok. Makasih banyak ya, udah nolongin aku. Aku sangat apresiasi itu. Ya, sama-sama Milas. Bicara dengan Milas. Lah. Wait a minute. Misinya emang suka ngebak gini, guys. Tiba-tiba bicara sama Milas. Lah, gue udah di depan sama Milas, cok. Pergi ke halte bus malam hari. Aduh. Raya masih 5.50. Dilan juga kita harus bicara siang hari. Mancing mantap. Ya, itu mancing mantap yang susah, guys, ya. Oke lah. Kita bicara dulu dengan si Dilan ini, guys, ya. Gue pasti dapat film Dilan sih, ntar, guys, ya. Yang Dilan, gue dapat film Dilan.
Udah kita bicara aja dulu. Lan, apa kabar Lan? Selamat pagi. Semalam aku tidak bisa tidur, tapi akhirnya aku menemukan cara untuk kembali ke tahun 2019. Gimana? Aku hanya perlu membuat mesin waktu. Tetapi aku memerlukan beberapa hal. Boleh tolong carikan aku 4 baterai? Aku akan tetap di sini sampai waktu membawaku pergi. Oke, Dylan. Kita harus mencari 4 baterai kayaknya. Baterainya terus sebar di mana-mana guys. Aduh, duh. Tidak ada kah baterai di sini? Gua takut sebelah sana, Cok. Entar ya. Kita cari dulu apakah baterainya ada dalam sini. Ini si Royal ya. Oh iya. Si Royal di situ dan oh ini baterai. Semoga aja firasat gue ya masih ada setahu gue ya masih ada satu side quest di kota sebelah guys. Mana ya? Oh mancing, jangan mancing. Ini gak sih? Tadar. Nilas di sini, Dylan di sini, Royal di sini. Oh guys, oh ya mancing doang, cowok yang harus di sebelah, cowok. Bajir lah gue harus ke sebelah lagi karena mancing doang. Ntar lah ya mancing malah guys ya akhir aja. Aduh gue harus mancing, itu mancing yang susah guys ya. Gue paling malas kalau misi udah gacha, kena itu. Dapat di sini coba coba. Sambil dari sini nggak bisa coba nge-cheat lu. Itu yang paling gue malas coba. Di setiap game kalau misinya harus gacha, malas gue asli. Tapi itu gachanya dengan cara nanam kek, cara harus beli kek atau gimana kek. Yang paling gue gacha, malas gue. Waktu itu aja yang One Night Live yang disuruh si Rotom yang nyari motor itu kan butuhkan jangkar emas tuh. Nah itu gacha. Nah itu sebenarnya gue malas tuh, jujur ya. Gue malas nyelesainya, cuman gue lihat dari yang lain tuh motornya pada bagus-bagus dan gue ingin punya gitu loh. Jadinya gue mancing habis-habisan cowok di situ. Kalau motornya nggak terlalu bagus masih gue nggak akan ambil tuh misi Rotom guys asli. Bukan hanya karena motornya bagus ya, karena ya karena gue juga penasaran gitu loh dengan misi-misinya cok. Tar dulu, ini di mana baterainya cok? Di sini tidak ada baterai kawan. Oh ini nih anjir, parah lu pak nyebutin baterai. Gue tuh baca grafiti kemana ya? Kagak muncul-muncul ya, gue tunggu-tunggu. Berak bener. Selanjutnya, aku memerlukan 2 papan sirkuit. Oke. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan Milea. Kasihan Milea, pasti dia tidak bisa tidur karena memikirkanku. Siapa Milea? Untuk sekarang, tolong carikan papannya dulu ya. Nanti aku bisa jelaskan. Aduh, lu gak tau Milea, bro. Aduh, bro. Bentar ya, kita cari-cari dulu ada di sini. Hehehe. Gue nemu papan sirkuit, jangan bilang papan sirkuitnya ntar ada di bangunan-bangunan ya. Halo pak. Di dalam bangunan gitu loh. Sebenernya gue harus cari papan sirkuit dulu, ada di mana? Papan sirkuit kemana cok? Cok, di sini ada, ya udah sekalian bicara. Kita sekalian gak ini guys, siapa namanya? Ningkatin darah gue guys. Sayangnya di sini gak ada tree skill ya atau pohon skill. Kalau ada sih gua ambil, cok. Cuman di sini enggak ada. Oh, ada di sini, cok. Sirkuitnya di sini ternyata. Keberuntungan saat ini apa namanya? Saat nge-gym namanya, guys. Buset, lihat ngantri lihat tuh. Banyak nih pelanggan-pelanggan gua, cok. Bioskop sinema udah mulai rame tapi bangunannya masih sepi ya. Gedung-gedungnya atau dekorasinya masih sepi, cuman si Bigfoot doang kayak gini cok. Terusnya ada tambahan di pinggirnya gitu ya biar bagus. Cuman ya udahlah, game-nya udah tamat ini kan. Baiklah, seharusnya ini cukup untuk membuat mesin waktu. Sekarang aku pamit dulu ya untuk merakitnya. Jangan rindu aku ya. Besok kita akan bertemu lagi. Jangan rindu ya, rindu itu berat. Pergi tidur di waktu tidur. Awak anjir, pergi tidur waktu tidur gimana maksudnya? Everything is gonna be alright. Kayaknya alright saja sih. Sorry nih ya, kalau pusing karena gue harus sat gitu. Salah gue mau ke ini dulu cok. Dan untuk upgrade studio itu mahalnya re ini ya. Tuh 17.000, 18.000, 12.000 itu cuma satu gitu loh. 12.000 itu satu kursi doang anjir.
the fuck man. Sedangkan gue dapat duitnya cuma 140 dari satu pelanggan. Itu yang paling males gue, apa namanya, upgrade studio tuh guys. 18.000 cowok, toko eksklusif ada yang mesti gue beli lagi. Loot box skin, coba buka kotak berapa? Sekali komputer sih 3.000, coba gak sih? Ini kita coba, ini skin apa cok? Kantor, bah? Ini apa nih? Oh lobby putar gak sih? Coba gak sih sekali guys? Misalnya duit gue, ya Allah. Lagi-lagi guys, pelan banget cok, gacanya cok. Astagfirullah. Duduk pelikan mah dapatnya duit cok. Sekali lagi please, ini sekali lagi asli. Udah lah, hat-trick gue dapat kayak gitu doang cok. Arah patung alien culun beli gak sih? Gue gak tahu itu fungsinya buat apa sih patung penunggang ini guys. Piala bioskop di kursi direktur tempat dia cara ngecatnya gimana sih gue lupa cok. Area bioskop lobby custom pasang banyak, kita lihat warna biru guys cara mantep coy. Buset, yaudah kita tidur aja guys ya. Dan apa namanya, mungkin game ini gak akan ada yang namanya dekorasi bioskop kali ya, soalnya mahal-mahal cok. Asli harga dekor-dekornya mahal-mahal dan gue dapetin duit cuma dikit gitu kan ya. Kalaupun gue upgrade dulu studio, lama cok asli. Nah, kita tidur aja. Sebenernya kita namatin side questnya lah ya. Side questnya tamat. Kalau misalkan side questnya udah selesai berarti game ini udah tamat gitu loh. Jadi gak ada yang namanya dekorasi bioskop, karena gak kayak apa namanya game-game yang lainnya guys. Yang lainnya kan dekorasi warnet lah, dekorasi rumah lah, kalau ini gak ada guys. Halo bro. Ih sumpah, aku rupiah co, minuman milas. Pergi halte bus. Nah ini halte bus. Tunggu dulu, kelas. Oh belum datang ini preman-premannya co. Oh katanya lu mau iniin mak lu. Tapi kenapa bawanya geng-geng gitu? Sabar dulu ya, reset gua ada boss fight jadi gua harus ngisi darah dulu bro. Udah bisa, ini bisa dimakan gak sih? 45 jadi cok, bisa gua beli makanan kalau tau gitu ceritanya guys. Bro, ala bro, apakah bro? Oh masih dagang di sini, berani juga lu. Hahaha, sekarang temen lu udah gak ada di sini, gak ada yang bisa bayarin lu. Gua hancurin dagangan lu. Yes. Hey bro. Lu kan deket di sini, kenapa enggak gua deketin cok? Ini kocak cok. Sabar dulu, orang mah tepan gitu ya. Cok, sabar dulu cok. Ini orang-orang di sini. Pada cuek-cuek amat ya, gua lagi gelut juga. Lewat santuy gitu ya. Karena panik kita ada yang gelut kayaknya, takut kena hajar kah, memisahin atau gimana. Ini mah cuek cok, orang-orang di sini guys. Tuh bahkan tukang haltinya pun diem doang cok, hajar gaya doang pakai kacamata, nggak bisa gelut. Makasih banyak ya udah ngebantu aku mengusir preman-preman itu, tapi sayang daganganku hancur semua. Ya udah kerja sama aku aja gimana. Wah boleh, tapi aku gak ada seragam untuk kerja. Siang-siang makan labu, bolehkah pinjam 2.000? Wah, boleh. Wah makasih banyak ya, nanti aku akan mulai kerja. Dapat lagi karyawan buat tinggal si Ogach ini. Ogach gimana bro, orang-orang udah pada kerja, kenapa anda belum Ogach? Si Ogach bener-bener anjir. Wah langsung menu cok, makan semangka langsung penuh. Gue ngatain makan wortel, terong gimana cok. Oke kita bicara dengan Rayal, berarti misinya satu persatu udah selesai guys ya. Rayal apa namanya, kita bicara dengan Dylan ya. Dylan the idila Alan. Oke bro kita tidur bro. Nice banget bicara dengan Dylan. Tinggal itu doang yang bisa gue selesain cok. Ini kaleng chat, bisa gue ngechat bioskop gak ya?
Kan besok gua biru ya kan, gua mau yang warna biru juga, ada nggak ini nih box nih, banyak satu ya guys ya, dapat 2000 doang nggak apa-apa, 200 doang nggak apa-apa guys. Dilan, kamu di mana? Oh, ada di situ guys. Tapi sebelum itu gua mau coba ngechat dulu di sini, bisa nggak? Astagfirullah. 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 Kayaknya buat rumah doang ini. Firasat gua buat rumah doang, guys. Berak sekebun nih, mesti diganti. Anjim. Udah, simpan aja dulu di situ. Bro, lihat bro, rame bro, biasa kebu bro. Wih, mantep biasa kebu, cok. Sebaru thumbnail lu, thumbnail nggak sih? Aduh, sumpah ngeselin. Orang mau thumbnail lu. Kan masuk bayar preman dah, pergi sana. Gimana ya thumbnailnya? Nah gini aja guys. Nah mantep lur. Thumbnailnya mantep lur. Oke okay, sip. Oke okay, guys, kita lanjutkan lagi. Kita bicara dengan si Dilan. Ini sumpah kalau lagi banyak orang sih di sini malas gue. Gak bisa keluar gua cowok, gak bisa keluar, gak bisa masuk tuh, ngabrak. Halo Lan, gimana? Halo, kamu bicara dengan pembuat mesin waktu. Hahaha, berhasil? Iya, oh akhirnya aku bisa berjumpa lagi dengan Meleaku. Oh iya, Melea adalah kekasih hatiku. Dia adalah belahan jiwaku. Tanpanya dunia ini tidak ada artinya. Karena dia adalah kesenanganku. Wes. Semoga Meleaku tidak menunggu terlalu lama. Dia tahu kamu anak geng. Tahu, Melea sebenarnya tidak suka. Makanya aku ingin keluar dari geng. Tapi aku malah terjebak di masa lalu. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Oh iya, aku menemukan ini di kantungku. Film dari tahun 2019. Anggap saja ini hadiah menunjukkan rasa terima kasihku. Sampai jumpa, semoga bisa bertemu lagi. Dadah. Melea, aku datang. Boys, dapat film Dilan 2099. Buset. Si Dilan 2099, cok. Tentu ini guys. Aku gabut aja. Tentu ini guys. Tiba-tiba seperti itu guys ya. Sini mah ada yang buat graffiti. Nah itu cok, salah ya, ini bener cok. Di mana dia cok? Please be mine. Surprise motherfucker. Ah, mantap cok, satu lagi coy, let's go, satu lagi guys. Kita bersih ini, gua atau si aduh si tebir bisa bersihin kayak gini gak ya? Sip. Ya Allah. Ya Allah, pada tidur semua, cok. Wait a minute, staff gaji. Kenapa yang gua gaji 2 miles ya? Agora kerja kamu. Delete kerja kamu. Melif kerja kamu. Si Melif jadi kerja di gua juga, cok. Padahal kan dia lagi syuting terakhir. Ya. Nice, karena gua ditipu jadinya Melif kerja sama gua, cok. Kerja. Wih, jelas kerja ya. Burger-nager kerja ya. Wih, lihat bapak chef. Soalnya bener kan ini chef yang ada di kantin sekolah, cok. Yang waktu itu gue disuruh ngapain ya, lupa gue. Di chef itu gue disuruh ngapain ya, lupa gue, cok. Asli, cok. Ya gitu lah, makanya bisa. Ya kerja ya. Gue bisa upgrade skill pekerja gue kan. Tentu ya. Ini mah gue mah tinggal nunggu-nunggu doang guys. Isinya guys. Stuff. Yo guys, tinggal nunggu. Graffiti cok. Bocah graffiti tinggal satu lagi yang datang. Nih ya tuh 4/5. Penggoreng donat rusak. Raya tinggal nunggu. Ini mancing mantap yang susah cok. Males gue harus kesana cok. Gue takutnya ya waktu gue ke area sana. Tadi yang rusak apa ya? Mesin apa yang rusak ya? Mesin tiket sama mesin apa satu lagi cok. Nah takutnya waktu gua ke area D ya kan, bocah grafitinya muncul ke sini cok. Yang rusak apa ya, mesin kopi ya lah, popcorn rusak cok. Sabar pusing ya, sabar ya. Ya Allah kebakaran, tolong. Menggoreng donat kebakaran cok. Dan ini nggak fungsi anjir. Oke, berarti yang kayak gini harus difungsikan juga ya.
kebakaran, bejir. Dapur saya kebakaran, tolong dah. Nice banget. Sorry. Nah, sekarang gua harus ngapain lagi, Cok? Apakah gua harus upgrade mesin gitu kan ya tuh? Apakah gua harus upgrade yang lain, penggorengan kentang, pemanggang hotdog? Gua enggak tahu nih penggorengan kentang, pemanggang hotdog kalau misalkan ada yang beli siapa yang layani gitu. Nah, itu. Apakah si Nagora gitu kan yang layanin atau yang lain, Cok? Proyektor 5000. Tuh, mahal level 2-nya aja. Mesin tiketnya 8000 gope, Cok, level 6. Oke lah. Wah, level 6 udah maksimal, Cok. 0% kemungkinan terus. Mahal. Kafe, mesin kopi, oven croissant. Kita buka-bukaan aja lah ya. Bodo amat lah. Mungkin yang di Coba gue mau lihat yang mesen apa namanya donat, karena kan taruhnya itu kopi ya. Mesen donat gimana? Apakah dilayanin atau enggak gitu? Coba gue melihat si Taruka masak ya, sabar. Ayo Taruka kerja ya. Oh, dia masak juga guys. Oke, berarti yang bagian dapur gue buka aja semua guys, karena Nagora yang masak. Kentang kita beli, hotdog kita beli guys ya. Terus apa lagi yang belum gue beli guys? Udah ya, udah gue beli semua, nice banget. Terus papan bioskop apa ini? Ini mah tidak beranimasi, gue kurang suka bro. Movie theater, movie cinema. Ini mah menandakan besok gue bintang 3. Oh iya rating ya, gue belum pernah lihat rating lagi, Cok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5, hampir 7,5, Cok. Rating gue, Cok. Tinggal Sultan sama Sultan Broto, Cok, yang belum, Cok. Oke. Peralatan. Tunggu lah. Ini gue mau area kafe dulu, Cok. Gimana caranya? Oh, ini. Upgrade. Oke, tingkat maksimal, guys. Chat-chatnya juga belum kebuka gitu ya, ganteng. Movie. Ini juga udah masuk. Profitnya yang paling tinggi udah gua pakai gitu. Urut sortir bintang 6. Tuh, bintang 6 lagi, Cok. Bagusnya. Apalagi ya? Berita sunrise lah, Len. Ini yang paling film paling rame ya, The Sun Rotting Sunrise. Tapi kalau gua ganti film sih harus waktu malam, Cok, asli. Kita tingkatin aja guys, cerek. Level 6 sih, ojur 20.000. Gila, Cok. Tadi ya itu biarin aja sampai angka 10.000-an ya. Area bioskop udah tingkat maksimal semua. Wih. Kayak gitu. Studio. Nah ini nih, studio nih. Buset. Mahalnya rare. 17.000 ini aja, Cok. Nggak cukup ini. Studio 5 nambah dah. Oh, namanya 2 bangku studio 5. Oke. Ada yang buat graffiti. Cok, ada yang buat graffiti, Cok. Ogach. Aku mau nyelesaikan Ogach. Mana. Yang graffiti mana. Nice banget. Thank you so much. Misi Oga sudah selesai, gue dapat achievement juga, guys ya. Saatnya nggak sih punya karyawan lagi, kasken nggak sih? Oh, salah, gue nggak lihat apa tadi. Ya Allah, aku diimpit gini guys, achievement. Nah ini nih, usir 10 bocah graffiti. Dapat lagi ini, layani 10-50 pelanggan, nice. Dan lucu gue diimpit gini, Cok. Wey, sabar. Si Royal apa sih? Popcorn ke 18.50. Awas ada api di dapur. Oke. Becerek. Di kapal terlalu besar. Sprinkler ada tempat menjalan dan berang-berang keluar. C
cocok api, jangan panik guys, kalau panik ntar pelanggan gua kabur keluar panik dan gak jadi datang ya. Bro, lu gimana sih masaknya cok? Gimana yuk masak sampai apinya kayak gini cok? Dan dia anteng kayak gini cok. Parah lu Nagora, serius lu yang benar lu kerjanya lu, orang ada api gitu ya. Dia malah nyantui masak aja guys ya, api depan mata juga gitu kan, membahayakan juga ya. Oke, kita bicara dengan si Ogatz Ryan lah ya. Gua gak tahu yang mancing maninya sama yang Royal itu gua lanjutin apa enggak guys, kan itu susah banget cok, disini cok terus gacha. Oke, udah mulai terbukti tapi gua belum puas. Aduh, kaget. Maaf, oke tentang terakhir gue mau lo ngelawan bos preman yang ada di taman. Selama ini cuman gue doang yang bisa ngelain dia. Jadi gue mau lihat kekuatan lo sebenarnya. Ya udah, ayo mana bos premannya? Di mana bos? Tamannya mana? Taman mana bro? Apakah taman sini? Oh iya itu tuh. Halo bos preman. Mana yang namanya bos preman ini? Mana ini? Kita bicara, oh ini bosnya cuh, Ogatz kok Ogatz. Lo siapa? Ngapain lo lewat darah gue? Berisik. Oh mau jadi sopan lawan ya? Hahaha. Tapi sayangnya gak ada orang yang bisa ngalahin gue di komplek ini. Ogatz? Aduh, jangan sebut sama dia. Dia merinding dengarnya. Tapi lu bukan Ogatz, jadi gue tahu lu bakal kalah lawan gue. Masih berani? Masih. Sini maju lu. Ya udah, ayo. Belut kita. Lah 200 doang, maco. Kita hajar aja, cok. Gua pernah lawan 3 lawan 1. Ini 200 doang mah. Sikat. Selesai. Eh gak kena. Hajar. Kenapa gak di uppercut sih? Oke coba gini dong. Biar semoga coba gini. Jempolnya nih. Kacau guys. Wah kuat juga loh. Oke. Sekarang gue yakin kalau lo bisa ngejaga bioskop lo. Tetapi tetap harus ada orang yang bisa ngejaga bioskop lo kalau lo lagi gak ada di sana, dan itulah kegunaan gue. Tapi duit dulu dong. Hehehe. Lo, tes tadi untuk apa? Gue tuh gak mau kerja sama sembarang orang. Jadi lo harus buktiin ke gue kalau lo cukup kuat buat jadi atasan gue. Gaji awal gue murah kok, 6.000. Astagfirullah, karena gue tahu lo orang yang kuat, gue kasih diskon deh. Jadi 3.000 aja gimana, murah kan? Oh ya, murah sih. Bayarlah 3.000 guys ya. Hari yang baru, let's go. Mantap, gue jamin mulai sekarang gak ada orang yang berani nyentuh bioskop lo. Makasih ya, gue langsung otw kerja di bioskop lo. Let's go. Dapat lagi achievement co. Apa itu pencapaian? Dapatkan semua karyawan untuk membantu bioskop 1.700 doang co, dapetnya duitnya co, co. Dapat karyawan. Apa namanya? Butuh banyak duit. Ya kan? Tapi di sini achievement-nya cuman 1.700. Berak sekebon, coba benar. Dan dia kerja di mana sih Ogatz ini? Gatz, lu di mana Gatz? Oh, di sini lu ya, kerjanya lu ya. Mantap. Oke, karyawan sudah gua dapetin semua. Ada 2 misi lagi yang bisa gua selesain. Cuman gua enggak tahu bakal gua selesain atau enggak. Kenapa? Karena di sini bisa, Cok. Pasti. Yang satu harus gacha, yang satu harus nunggu gitu. Level player. Ngapain lagi ya? Mancing ya, jauh aja. Cuman bisa sih gua mancing guys ya. Cuman malasnya itu ya. Gua itu enggak tahu dapat atau enggak gitu level mancing. Apa kita dekor? Apa kita beli ini ya? Patung alien culun ya. Sebenarnya gua mau sih beli patung alien culun guys. Ya udah lah ya, kita beli ya. Beli patung alien culun. Gue aja naik rating gue dengan patung alien culun ini. Di mana patung alien culun? Cok. Sabar, patung alien culun. Lu simpen di mana, bro? Tamat. Baru juga masuk, cok, udah tamat aja. Sabar dulu, patung alien culunnya di mana? Astagfirullahaladzim, mesin kopi rusak ternyata, guys. Gue kalangin sama mesin apa ya?
Di mana kapal tuh paling curi? Ini gue buka langsung penuh guys, tas gue guys, garing. Gimana ya patung kalian culunnya ya? Balik kantor gue ya kah? Gak ada cok. Apakah patungnya kecil di sini gitu? Ini cok, patungnya sebelah ini cok. Oh, napos. Tidak jadi inget lagi kan sama napos kan? Operasional harus tetap jalan ya. Oke. Ini gue bisa ngecat ininya, cok, berak sekebon lah. Lihat bro, duit gue ngalir terus, pong aja dah. Ini udah ya? Oh, ini udah. Oke, apalagi nih, bro? Gue ngapain lagi nih? Gue juga bingung harus ngapain lagi nih, karena udah kita beli jam dinding gak sih? Jangan lah, gak usah lah. Ngapain lagi ya? Gue juga bingung cok. Bisa ke gue terlihat simpel tapi ramai ini. Dispenser minuman rusak, untung pas banget gue kesini cok. Terus gue nyangkut cok, awas awas. Oh si suara asli Nagora cok, gue kira suara apa. Nagora kitchen the kiss the chef. Oh ini gue dapet ini cok, gue beli waktu itu ya, beli di toko eksklusif. Salah, bener deng. Ini nih lukisan kiss the chef, gue cari-cari kok gak ada gitu, apa gue ditipu. Ternyata di sini bejir. Oke oke, gue mau beli lagi apa lagi yang gue beli beli ya. Papan WFC boleh. Ini boleh, nice. Kamu gantung guys, tiga roda nggak tuh. Gimana ya? Oh, ini lampu gantung, papan WFC, oh di sini. Warnet fried chicken. Bro layan ini nih orang mau pesen. Astagfirullah, apa bu? Kentang sama burger ya? Boleh lagi sini Nagora guys. Berurutan kah? Oh berurutan dia. Oke. Ternyata berurutan bro. Sorry, gue nggak tahu. Jadi yang dilayanin yang paling depan dulu guys. Ini beli, kumpulinkan laba-laba. Buat apa sih? Taruh. Gue mau beli ini semua guys. Tinggal kursi direktur, patung Bigfoot, sama lampu lingkar laba-laba lagi. Itu dua sih. Reset gue kiri kanan sih ini. Sini nih. Ya nggak ada ya. Berak sekebal. Oh ini itu kan. Ntar di sini sebelah lagi sana cok. Oke. Gua mau jual barang dulu guys. Gua punya banyak barang di tas gua. Tuh, masih bisa diambil, Ling. Sekalian. Ya Allah, baru mau masuk lagi pemanggang burger rusak. Ya bukan rusak itu mah, Bos. Api, Bos. Ini, Bos, bukan rusak, Bos. Gimana sih lu, Bos? Pemanggang burger rusak katanya, guys. Anjing. Ya Allah, baru aja gue mau kesini, cok. Udah. Bentar ya. Buka box. Sampai tulisan tas gue penuh. Buka box, nice. Tidak ada. Yang belum yang mana berarti? Ini kah? Tidak ada, cok. Ini bioskop 5 ini, studio 5 ini nih. Jauh anjir. Studio 5 ini nih. Parah. Ini sih om. Baru juga gue bersihin ya. Pemanggang roti lapis rusak. Pemanggang roti lapis di sini kah? Nice, thank you. Kerja yang benar ya.
kalian semua tuh gue gaji. Terus ternyata kafe gue, kalau misalkan filmnya masih buka ya, filmnya udah mau main ya, kafenya masih tetap ada orang yang datang gitu. Bisa ngejim sih. Jadi gak terpaku sama jam di bioskop gua gitu loh. Jadi meskipun bioskop gua udah mau main, filmnya udah mulai, kafe gua tetap ada yang datang aja gitu. Jadi kafenya untuk umum. Jadi kafenya bukan untuk pelanggan-pelanggan bioskop doang ternyata, guys. Bro, aku mau jual ini, bisa dijual semua bareng gak sih? Ada satu-satu, pencet satu lagi. Set, mesin kopi rusak, beset. Buset, gue lagi jauh, bro. Taduh lah, gue lagi di sini. Ntar gue harus balik lagi sini, gitu ya. Jual. Gak bisa jual sekaligus, cok. Tidak seperti di WL2 ya. WL2 kan bisa taruh dia di lubang, gitu kan ya. Jual. Kalau sini tidak. Gua butuh at least 3.400, cok. Bisa gak ini nyampe? Kayaknya enggak sih. 3.400 emang gak nyampe, cok. Nice, thank you. Nyampe 300. Oh, gara-gara ada yang masak, cok. Ada yang masuk ke bioskop gua, ke kafe gua. Rame lagi, duit datang lagi, cok. Alir terus nih duit nih, bos. Mantep gak sih? Duit gue ngalir terus. Mesin kopi di belakang, guys. Jauh, guys. Bentar ya. Kita isiin dulu. Aduh, tuh kan sama chat gue. Shift tab. Mesin kopi gak bisa. Anjir, harus dari sini, cok. Gue lupa. Nah, gue mau nambah meja tadinya, guys, ya. Mau nambah meja buat di sini di kafe gua. Tapi ini isiin aja nggak kekejar ya sama si dia, cok. Gak ngerti gua. Apakah gua harus upgrade? Kayaknya gua harus upgrade sih. Gua harus upgrade mesin-mesin yang ada di sini, guys. Kayak mesin popcorn gua upgrade gitu kan ya. Mesin soda, penggorengan kentang. Tapi pada mahal, anjir. Popcorn 1.000, oke. Okay. Soda 2.000, oke. Okay. Kentang 5.000, cok. Mentoknya itu level 6, cok. Burger 10.000, anjir. Cok. Mahalnya. Aja dulu, nice. Level 3, kecepatan 5 detik. Sem popcorn. Misi yang ini gimana? Udah berapa? Oh, 33, guys. Ayo, duit, cepat, duit. Berapa minuman? 1, popcorn manis 2. Minuman apa itu, Bu? Hijau, oh, kamu. Ya, biar aku aja nih. Ibu ini nih. Bu. Nah, dia gak mau, cok. Heran. Lah harus bos, yang cepet bos, masaknya bos. Gue butuh duit, nice banget. Gue dapet duit 5.000, guys. Nah, gue mau beli ini, guys, toko eksklusif. Masih ada 2 lagi, kayak 3 lagi. Nih, gue beli ini 1, nice. Tinggal kursi direktur sama patung yang 10.000. Tuh kan, bener kan, di sini 1, sebelah sini 1. Mantap gak sih? Gue 2 kali lagi mancing dapat achievement, cok. Pancing 10 ikan tuh. Tingkatkan semua mesin di bioskop. Tingkatkan semua alat sampai level tertinggi. Kumpulkan semua film di dalam game. Nah, ini gak bisa. Ini gue harus beli, cok, gamenya, cok. Kurang kan. Belanja skin, buka kotak, beli root skin, ruangan kotak, tiket. Ini cara dapetnya gimana ya?
Tapi gue gak dapet. Pang, 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 pang. Lah buset, gue kagak dapet. Kayak gini gimana cara dapetinnya, cok? Fitur premium. Yaudah lah ya, mungkin sampai sini aja dulu untuk game Bioskop Simulator. Kita akhiri aja game ini. Kita anggap game ini udah tamat, meskipun masih ada 2 side quest lagi. Dan ya kemungkinan besar itu bukan apa namanya side quest karyawan ya. Side quest karyawan udah selesai guys ya. Ini enggak bisa gua cuman di sini lagi anjir. Kalau gua cuman gitu takut hilang gitu ya. Bisa aja dulu lah guys ya. Dan ya gimana, gue udah selesai gamenya, udah beres, udah gak ada lagi yang bisa gue lakuin lagi guys selain yang misi dari si Rayal sama si apa namanya, sama si mancing mantap cowok. Kayaknya itu mancing mantap sama Rayal gue cuma dapat film doang deh, gak dapat lagi yang lain. Dan duit gue juga udah habis. Dan kita akhiri sampai ini selesai ya filmnya ya. Habis itu kita pulang dan kita selesai untuk kayak Bioskop Simulator yang satu ini. Berarti gue udah namatin banyak dari game akhir pekan ya. Pertama One Night Live 1, yang kedua Bioskop Simulator, yang ketiga Kantin Sekolah Simulator, yang keempat World of Mystery, ya iya gak sih, World of Mystery, yang kelima apa sih itu namanya cok? Duh, gue lupa. Yang Monster Museum. Ya kan Monster Museum. Terus yang keenam Bioskop Simulator, dan yang ketujuhnya baru dah One Night Live 2 cok. Ketujuh game gue tamatin cok. Game akhir pekan. Gile. Ya geng atau gue. Kenapa pesan ini nggak? Misi Spiderman cukup resi. Nah ini terakhir, kita terakhir beliin dulu guys. Kursi direktur, di mana tuh kursi direktur tuh? Apa di Malif kah? Oh di sini, gua bisa duduk sini nggak? Ah nggak bisa cok, berak. Gak bisa duduk sih, keren guys. Jadi yaudah guys, ya udah segitu aja video gua kali ini. Thumbnail baru lagi guys. Gamenya official udah tamat. Ya udahlah, misi yang 2 itu nggak bisa gue selesaiin. Sebenernya bisa aja sih, cuman gue malas aja guys ya. Kita cari lagi game-game yang lainnya lagi, game simulator yang lainnya lagi. So kita masih nunggu Well 2 update. Ini gue record Well 2 belum update guys ya. Kita tidur aja. Bentar, tempat tidurnya gue simpan di sini guys. Dan kenapa waktu itu tempat tidurnya gue simpan di luar? Karena biar gue nggak usah jauh-jauh ke sini gitu loh kalau mau tidur. Oke, jangan lupa sekarang udah waktu tidur. Yaudah tidur dan selesai gamenya guys ya. Yaudah so segitu aja video gue kali ini. Kita nanti cari lagi game yang ramai lagi. Kalian komen aja game apa yang ramai guys ya. Game simulator kah, game racing kah, apalah terserah. Yaudah segitu aja video gue kali ini. Thank you mati yang nonton. Terima kasih game apa namanya nih, Bioskop Simulator, yang nemenin gue dari part 1 sampai 10 ya. So gue ini part terakhir, part 10. Jadi udah. So thank you banget yang udah nonton. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.